No, 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 no. Huh? Uh-oh. Greg Bucket. Rake salah satu jenis bucket excavator yang berbentuk seperti garpu, sikat, atau sisir. Attachment ini digunakan untuk menggaru, menyikat, menggemburkan, membersihkan tanah dan semak belukar, serta menyaring bahan sisa galian di permukaan ataupun di dalam tanah yang ingin kita buang seperti akar, batu-batuan, dan kerikil agar tanah tersebut siap untuk dipakai. Grapple Bucket. Grapple Bucket salah satu attachment yang juga biasa dipasangkan pada bagian ujung eskavator. Komponen ini berfungsi untuk mengeruk, mengambil material, mencengkram, sekaligus menjaga agar material tidak jatuh berceceran saat diangkut dan dipindahkan ke lokasi lain. Wheel Compaction Bucket. Wheel Compaction Bucket adalah alat bantu tambahan pada eskavator yang bentuknya seperti roda bergerigi di sepanjang tepinya yang terbuat dari besi dan digerakkan secara manual. Alat bantu ini bekerja memadatkan dan menggilas, sekaligus bisa untuk membajak dan menggemburkan tanah dalam konstruksi jalan dan pembukaan lahan. Magnet Bucket. Magnet adalah salah satu jenis attachment yang dipasang pada eskavator. Alat bantu ini dioperasikan dalam penanganan scrap metal atau rongsokan besi, di mana kekuatan tarikan magnetisnya digunakan untuk menaikkan dan menurunkan besi, baja, ataupun metal lainnya, serta memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. Clamshell Bucket. Clamshell merupakan alat tambahan pada bagian ujung eskavator yang dibentuk oleh gabungan dari dua bucket yang saling berhadapan. Biasanya jenis ini digunakan khusus untuk mengeruk material lepas seperti tanah, pasir, bebatuan, kerikil, dan lain-lain. Saat beroperasi, bucketnya membuka untuk meraup material dan menutup kembali dengan rapat agar tidak tumpah saat diangkat dan diangkut menuju truk atau lokasi lain. Skeleton Bucket. Skeleton bucket merupakan alat bantu tambahan pada eskavator yang memiliki bentuk seperti bucket penggali yang umum kita lihat. Perbedaannya hanya pada garis-garis jaring lubang memanjang seperti filter yang ada pada skeleton. Lubang-lubang memanjang di bagian dalamnya yang seperti saringan
berfungsi menyaring batu-batu kecil atau pasir halus, sehingga akan terpisah dengan bebatuan besar yang masih tersisa di dalam baket pada saat diayak.